yang kita dah sini tingkatan. So hari ni sis nak share kat korang result daripada video yang sebelum ini yang sis sharekan, iaitu macam mana agaknya kita nak dapat tunas yang banyak melalui teknik lenturan. So korang semua nak tahu tak macam mana agaknya result daripada apa yang kita buat dalam minggu sebelum ni? Jom sis tunjuk. Oh, ini tengah rakam sekali ke? Nak tahu tak? Okey, semua. So inilah dia hasil daripada apa yang kita dah buat. So ini adalah selama 2 minggu selepas lenturan yang kita hasilkan. Siapa ingat lagi ini macam ni lenturan, ataupun korang semua boleh tengok. Ataupun semua boleh tengok balik, rebus balik, tengok di video yang ini. So sis ada sharekan macam mana teknik lenturan itu. So hari ni kita nak check menjadi ke tak menjadi teknik lenturan kita dulu. So inilah dia pokok yang apa yang kita buat, lenturan, teknik lenturan yang kita dah lakukan pada pokok ni. So jom. Firstly kita apa, buka dulu tali ni kan. Okay, boleh buka manual. Kita buka ni tali ni, ha, sabar sikit lah ya, kena. Kalau tak boleh tu boleh guna gunting ke pisau ke kan. Okay, rasanya apa yang terjadi ni? Jadi kita akan buka dia punya bebaskan dia punya daun ni kan. Kita buka juga apa yang kita dah tutup ni. Okay, daun ni memang macam ni. Teman-teman jangan risau, ini akan proses pemulihan, dia akan pulih dalam masa seminggu. Ambil masa seminggu, so dia akan pulih lah. So sekarang ni apa yang sis nak tunjuk ni, jom tengok dia punya cabang yang ada pada pokok ni, hasil daripada teknik lenturan yang kita gunakan. Okay, jom kita kira berapa agaknya. Jom kita kira berapa agaknya kan pokok ni hasil daripada teknik lenturan kita ni. Okey. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, dalam masa 2 minggu kita dah boleh dapat 10 cabang yang baru. Perbezaan kita buat lenturan dengan pokok dekat belakang sis ni yang tak ada, kita tak ada buat lenturan. So inilah dia apa, dalam masa yang sama, dalam masa 2 minggu, minggu sebelum dan minggu sekarang, dalam masa kita tengok tiada teknik lenturan yang dilakukan, dia punya tunas air pun 1 2 3 4 5 6. 6 tunas, tapi tengok pembesaran dia. Pembesaran dia tak optimum seperti yang kita lakukan sebagai teknik lenturan, menggunakan teknik lenturan tu kan. So teknik lenturan ni amat penting untuk kita hasilkan banyak cabang di peringkat permulaan. Seterusnya kita akan pilih cabang yang untuk kita kekalkan sebagai cabang utama. Okay, so siapa-siapa yang dah lakukan teknik ni boleh share dengan kita macam mana result daripada teknik lenturan ni. Siapa-siapa yang belum boleh cuba sendiri, tengok sendiri hasilnya macam mana. Ni kan mesti semua nak tahu kan macam mana agaknya kita nak pilih hasil daripada banyak-banyak ni. Kita nak pilih cabang yang terbaik dan berapa agaknya cabang yang kita perlu kekalkan. So nantikan video kita akan datang, kita akan share macam mana caranya untuk kita pilih, untuk kita pilih untuk jadikan cabang yang terbaik. So nantikan video akan datang.